Tuh, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Jadi pagi ini saya mau ngajak teman-teman nih untuk beli sarapan di cafeteria House of Tea ya teman-teman. Buat kalian yang belum sarapan, yuk sarapan bareng sama saya teman-teman. Sekarang kita lagi menuju ke tempat langganan saya sarapan teman-teman. Saya sekarang posisi ada di depan cafeteria House of Tea nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya pesen teh atau kerak tea atau mau beli porata, jadi saya tuh nggak harus turun teman-teman. Karena mungkin udah ini ya, apa tuh namanya, udah terbiasa. Jadi pelanggan-pelanggan yang biasa beli di sini itu, jadi kita langsung klakson aja atau kita langsung panggil ya teman. Nah buat kalian yang belum sarapan ya, ayo mau sarapan apa? Mau kerak tea atau porata atau apa ya, terserah. Di sini menunya lengkap sekali itu. Oke teman-teman, kita panggil aja ya si abangnya ke sini ya. Saya mau beli kerak tea sama porata teman-teman. Kita buka kacanya. Assalamualaikum baby. Kevel halik. Saya barik. Take video no problem. I need one karakti. Oke. Okay. One porata. Karakti one porata. Nah, semol. Semol. Yes. One empty. One empty porata and one karakti. Yes. Thank you. Oke, okay, teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Oke teman, kita tunggu sebentar ya. Mungkin ini biasanya sih kita harus nunggu antara 5 sampai 10 menit teman. Jadi teman, yang biasa sarapan di sini itu biasanya orang Bengali, orang India, orang Pakistan teman. Karena selain rasanya enak gitu ya, harganya murah sekali ya teman. Karakter ini di sini kalau yang small itu, kalau yang ukuran kecil ya, itu harganya sekitar udah jadi. Oh, ready? What is this? Oh, karak sih. Yeah. Oke, okay, thank you. Porota. Oh. Finish? Ya. Yeah. Masya Allah, ada syurga habibi. Ana pikir Ramsa ada giga. Yeah. Ada kampulus? 250. Senin masalah. Wah, udah jadi teman-teman. Ininya. Cepat banget. Brother, hey, egg porata. Egg porata. Yes. Ada bas porata, sah? Yes. Egg porata habibi. Okay, you can take thanks, this. Thanks, no problem. No, you can take this. I will bring you okay. Another one. Ah, okay. Thank you. Egg porata with cheese, right? Yes. Thank you. Tadi saya salah ini ya, salah pesan teman. Saya pesan poratanya doang tadi. Padahal kalau poratanya doang ya kurang inilah teman-teman, kurang enak gini doang tuh. Jadi biasanya saya pakai telur atau ayam. Ini lumayan enak ya. Nah ini karakternya. Mantap. Jadi selain benar-benar enak rasanya teman, harganya murah. Jadi ini untuk kerak tea ini ukuran small ini lumayan besar tuh ukurannya. Ini harga 1 dirham setengah ya. Kalau yang medium harganya 3 dirham. Kalau yang ukuran besar, large itu ukuran harganya itu kalau tidak salah harganya sekitar 4 dirhaman teman-teman ya. Jadi sangat rekomendasikan sekali nih buat teman-teman yang berada di Abu Dhabi nih. Barangkali pengen sarapan, yuk datang ke sini nih, namanya Cafeteria House of Tea ya teman-teman ya. Ini lokasinya tepatnya di Sabiah 10 di Muhammad bin Zayed ya. Di seberang Dalma Mall teman-teman ya. Oke. Okay. Aduh, jadi kurang ini nih. Nah, ini nih mantap. Luar biasa. Jadi teman-teman,
Ini adalah kawasan kota tua ya di Muhammad bin Zayed ya. Sini sangat, ini juga sangat ramai sekali nih, banyak banget di sini orang-orang apa tuh namanya, pekerja-pekerja yang ngontrak di sini ya, karena di sini itu banyak banget apartemen kontrakan ya, dipisah-pisah gitu, partition teman-teman. Sini itu kontrakan per bulannya itu antara 600, kalau yang partition ya 400 dirham sampai 600 dirham. Kalau yang satu kamar, satu kamar itu antara 1.500 sampai 2.500, teman-teman. Begitu. Saya tahun kemarin itu bawa istri ke sini. Kebetulan ada di sana ya, di dekat bos saya kontrak di sana, itu harganya 2.000 dirham. Di dalamnya itu ada satu tempat masak kecil banget. Terus satu kamar mandi dan satu ruangan. Dan bagi saya itu sangat mahal sekali, teman-teman, karena gaji saya di sini kecil ya, enggak gede ya, teman-teman, gitu ya. 2000 dirham itu kan kalau dirupiahkan lumayan, sekitar 8 juta, teman-teman. Gitu. Jadi per bulan tuh bayar 8 juta rupiah. Sangat mahal sekali. Gitu. Nah, ini pesannya sudah datang. Jadi, saya langsung coba makan aja ya. Oke, okay, thank you brother. Thank you so much. Oh, brother. Where? You forget. Thank you brother. Oke, okay. Sarapannya sudah datang, poratanya sudah datang. Kita langsung unboxing. Oke. Okay. Ini porata, egg porata ya, teman-teman ya. Oke, langsung kita makan aja, santap aja nih. Kebetulan saya belum sarapan dari pagi ya, teman-teman. Caranya ya begini, ini disobek dulu dikit nih biar ini. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Tuh, dalamnya telur, tuh. Dan bagi saya ini luar biasa mantap. Tadi itu dia kembali, ini kembaliannya 4 dirham, berarti karak, berarti porata, telur porata ini sama ini harganya 6 dirham. Murah, murah banget, teman. Oke. Okay. Kita langsung cobain ya. Mantap. Mantap, teman. Luar biasa. Kerak ini dia teh, terus dikasih susu ini ya, kayak apa ya, tuh pokoknya mantep lah, enak pun. Cocok nih pagi-pagi baru bangun sarapan purata sama kerakti. Luar biasa. Biasanya banyak banget teman-teman di sini antri nih yang beli purata di sini, karena udah agak siangan kali ya, ini jam 8. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di channel Kang Ajang, kalian bantu like, komen, subscribe, share ke teman media sosial kalian ya, biar Kang Ajang makin semangat untuk bikin video. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you next video.